Kabar duka datang dari dunia bulu tangkis Indonesia dengan meninggalnya Syabda Perkasa Belawa, atlet muda dan berprestasi. Senin, 20 Maret 2023, Syabda Perkasa Belawa dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan saat dalam perjalanan hendak berziarah ke makam sang nenek. Dari informasi beredar, Ibunda Syabda Perkasa Belawa turut menjadi korban jiwa akibat kecelakaan tersebut. Kabar meninggalnya Syabda Perkasa Belawa akibat kecelakaan telah disampaikan legenda bulu tangkis Indonesia, Yuni Kartika. Melalui akun Instagram pribadinya Yuni Kartika 73. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!